Tengah, jumpa lagi dengan Bintengah. Semoga hari ini kita tetap diberkati, kita tetap dijauhkan dan segala cobaan apapun yang tidak kita inginkan, amin. Majajah horas buat kita semua. Sahabat Bintengah, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat menjalani hari-hari ya. Oke. Di sini Bintengah berada di kongkong abang Pak Tengah yang paling tua ya. Kita mau bantu abang perbaiki kongkongnya. Karena kalau kongkongnya tidak bisa, kita juga tidak bisa angkat serucok untuk serucok dapur kita. Makanya di sini di tengah dan tak tengah akan bantu bagusi kongkong abang sampai selesai. Agar kalau kongkongnya selesai, kita bisa angkat serucok kita. Jadi langsung saja kita bantu. Pak Tengah sudah sangat-sangat pagi-pagi sekali sudah di situ ya. Dan di situ juga ada abang dan kakak. Ah, sahabat di tengah pasti tahu lah ya siapa ini Bang Dex 366, abang Abang Ipar di tengah dan Abang Pak Tengah yang paling tua. Ayo ikuti kegiatan kita hari ini ya. Jadi ya sudah mungkin kata abang berapa hari lagi selesai ya sobat di tengah. Jadi kalau pompongnya selesai kita bisa angkat cerucuk ke kebun ya. Tapi kalau pompongnya belum selesai kita juga tidak bisa tebang cerucuk. Karena kalau cerucuk di situ siap di situ bisa langsung diangkat. Kalau nanti lama-lama kita diamkan di situ nanti dia bengkok-bengkok ya. Makanya kalau cerucuk ini iya kering ya, makanya kalau cerucuk siap kita ambil maka kita angkat. Jadi haruslah solusinya harus siap pompong dulu. Kalau tidak siap pompong di sini memang jalurnya jalur air. Jadi kalau tidak siap pompong kita tidak akan bisa bawa cerucuk apapun barang-barang dari kebun ke rumah karena hanya bisa naik motor seperti itu ya. Lepas kak kayu je. Woi dah bawa kuat. Ini kakak pasang moro yang di bawah. Tadi saya bilang saya ke bawah. Engkau lah belohe katanya ya. Seperti ini abang akan masukkan bautnya ke bawah. Jadi kakak yang akan kunci dari bawah. Abang masukkan dari atas ya. Nah seperti itu. Jadi dia harus dikunci di bawah ya. Jadi Bik Tengah mau buat TS dulu ya atau manis dingin buat kita kerja di sini karena panas juga kasihan kakak dengan abang juga dan Pak Tengah ya. Kita langsung mau buat TS-nya ke rumah ya. Oke, jadi Bik Tengah mau langsung bikin TS untuk minuman kita bagusi pongpong ya.
Oke, jadi sudah siap ya, kita langsung antar ke tempat abang dan kakak berbagi pompong ya, terus ikuti kita, yuk. Pompong hari sudah panas, jadi kita berhenti di tempat kakak ya. Jadi kita duduk di terasnya. Disuruh berhenti pun masih bekerja Pak Tengah dengan abangnya. Kakak sudah rehat sebentar katanya, capek sekali katanya. Tadi kakak naik turun ke bawah pompong ya untuk pasang baut. Bik Tengah pun dan Pak Tengah ingin sekali biar cepat pompong abang siap agar bisa mengangkat cucuk kita dari kebun ya. Hari ini akan siap pemasangan baut ya. Pak Tengah akan membor semua lubang-lubang yang perlu dipasang baut seperti itu ya. Dan hari juga sudah sangat panas sekali, ini sudah tengah hari ya. Jadi doakan ya sobat di tengah agar pembagusan dan untuk pemasangan semua pompong abang di tengah dan pak tengah bisa cepat selesai, dan kalau selesai kita juga bisa beraktivitas menjemput cucuk kita seperti itu ya. Kalau cepat selesai kita juga sama-sama untung juga ya. Mungkin sampai di sini dulu, hari juga sudah tengah hari ya, sudah sangat panas sekali. Terima kasih sudah mengikuti Bik Tengah dan Pak Tengah, tetap dukung kita ya. Kalau ada kesalahan baik ucapan apapun itu, kita minta maaf dan jangan pernah bosan memberi saran dan kritikan untuk Bik Tengah ya, agar kita semua. Jadi sampai di sini dulu, terima kasih sudah mengikuti kita. Ini kita menjalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan diri.